pasal emas dengan perak ni, emas ni ya. Pakar-pakar ekonomi, dia orang tahulah, dia orang baca statistik, dia dah banyak dig numbers dekat daripada internet, semua kan dia orang tahu. Apa ni, semua central bank ni maksudnya bank pusat lah, macam bank negara, kita punya central bank, bank negara lah. Central bank sekarang dia tengah membeli emas tau. Yes, Spoil emas yes tau. puan. So that's why yes puan. Dia orang tahu ekonomi akan collapse. The only thing yang menentukan value dia melalui emas. Jadi itu Kak Nora nak kuat-kuat emphasize, selalu kata beli emas. Diorang yang orang dalam beli emas, kita kata tak payahlah beli emas sebab emas tu pun tak boleh, orang tak mau terima pun dengan sebab ketul roti. Alamak, janganlah fikir di satu titik saja. Oh, sebab tu ringgit jatuh, sebab inflasi naik, betul, setuju. Sebab keruntuhan ekonomi yang kita nampak, runtuhnya ekonomi, tapi di pihak central bank, bank pusat, Federal Reserve, apa benda tu, itu ialah peluang dia untuk transfer wealth. Tahu tak transfer wealth? Pindahkan kekayaan daripada orang biasa macam kita ni kepada dia tau. Kita nak benarkan ke? Janganlah. Cara dia nak pindahkan, dia drop dan kita punya money value. Itu dah satu cara dah. Sekarang ni, duit kita berkurang-berkurang tu, kita, kalau orang yang dah faham apa, what is the fiat money, dia faham, duit kita tu dirompak sepanjang masa tau. Inflasi 5%, duit kita tu dirompak dengan cara macam tu. Dipanggil silent taxes, dia kata itu. Dah lah duit tu dah dikurangkan, nanti ekonomi collapse lagi. Diorang sekarang tengah happy, dia longgokkan gold, silver dia longgokkan. Kita rakyat biasa, relax je tengok konsert, tengok ramah. Aduh, nak cakap macam mana lagi. So siapa yang sedar tu, belilah emas dengan ni. Sekarang kita nak, dia is a economic collapse, that's when the wealth transfer. Sekarang ni kita kumpul. Bila economic collapse, itu masa tu lah. Sekarang ni wealth transfer sedang berlaku. Yang menyedihkan dia, wealth transfer tu berlaku orang yang dah kaya. Federal Reserve, orang kaya-kaya, elite-elite, inilah BlackRock lah, diorang tengah ambil ni. Kita tak ambil ke? Kita sekarang ni kita kena fikir secara individu lah. Kita tak bolehlah nak buat orang sedar benda ni. Siapa-siapa yang dengar tu, kumpulkanlah emas dan perak. Itu saja sekarang. Kita reserve, kekalkan apa wealth yang kita ada tu dalam bentuk emas dan perak. Bukan semua, maksud dia untuk belanja-belanja tu okey, tapi yang saving yang kita kata, oh ni nak simpan dekat bank lah kan, okey bla bla bla, no, yang itu convertkan kepada emas dan perak. Yang Nora, baik. Thank you for watching. Yes, yang baiknya cari sebidang tanah. Bidang tanah itu ialah sumber makanan kita nanti. Kita nak tanam sayur, nak belah ayam.